Bisa kita mulai ya. Yang terhormat para pejabat lingkungan pemerintah Kota Bandung, yang terhormat Ketua KPU Kota Bandung, yang terhormat Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandung, yang terhormat Saudara Haji Wawan Muhammad Usman SP, rekan-rekan dari unsur media massa yang kami hormati, hadirin undangan yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat bertemu dalam forum rapat paripurna istimewa yang terhormat ini. Yang insyaallah kita semua dalam keadaan sehat walafiat, sejahtera lahir dan batin. Kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada hadirin rapat paripurna istimewa Dewan yang terhormat yang telah berkenan memenuhi undangan kami. Sebelum rapat paripurna kami buka secara resmi, perkenankanlah terlebih dahulu kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bandung menyampaikan ucapan selamat kepada Wali Kota Bandung yang terhormat Saudara Muhammad Ridwan Kamil yang telah menerima piagam penghargaan Gala Media Award 2017. Untuk kategori pemimpin kreatif dari Hadiah Umum Gala Media, penghargaan telah diterima oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung mewakili Wali Kota Bandung di Hotel Grand Astrilia Jalan Raya Perjuangan Kota Bandung pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 pada acara malam penganugerahan Gala Media Award 2017 dalam rangka memperingati ulang tahun Hadiah Umum Gala Media yang ke-17. Dengan dukungan kita semua, semoga penghargaan ini akan menjadi motivasi bagi pemerintah Kota Bandung untuk menuju kepada perubahan yang lebih baik. Selanjutnya, kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bandung menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Hadiah Umum Gala Media yang ke-17 dan semoga tetap eksis. Rapat paripurna istimewa Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, kiranya perlu kami perlumaklumkan bahwa pimpinan DPRD telah menerima keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 171 garis miring KEM 156 PM KSM garis miring 2017 2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang peresmian penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Bandung masa jabatan tahun 2014-2019 setelah dibahas dalam forum rapat badan musyawarah pada tanggal 22 Februari 2017 pelaksanaan peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Bandung masa jabatan tahun 2014-2019 akan dilaksanakan dalam rapat paripurna istimewa hari ini Kamis tanggal 2 Februari 2017 dengan senantiasa memohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan diawali ucapan Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna istimewa yang pertama dan sekaligus pembukaan masa sidang kedua tahun persidangan 2017 kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri.
Disilakan untuk duduk kembali. 3. Pembacaan doa. 4. Penutup. Demikian susunan acara rapat paripurna istimewa hari ini. Perlu kami informasikan bahwa setelah selesai acara pokok, akan dilanjutkan dengan acara tambahan, yaitu penyampaian ucapan selamat kepada anggota DPRD yang baru, yang secara teknis akan dipandu oleh pembawa acara dari Sekretariat DPRD Kota Bandung. Rapat paripurna istimewa Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Kini marilah kita bersama-sama mengikuti prosesi acara peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Bandung masa jabatan 2014-2019. Berdasarkan surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kota Bandung nomor B69/Korpa/12/2016 tanggal 20 Desember 2016 perihal penarikan anggota fraksi Partai Golkar DPRD Kota Bandung dan surat dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Kota Bandung nomor B70/Korpa/12/2016 tanggal 20 Desember 2016 perihal penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Bandung atas nama Saudara Dr. Andes Tatang Suratis MHP dari daerah pemilihan 4 masa jabatan 2014-2019 digantikan oleh Saudara Haji Wawan Muhammad Usman SP, maka dalam rangka memenuhi mekanisme sesuai dengan ketentuan pasal 198 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan dan daerah Jo pasal 107 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 Jo pasal 126 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan DPRD Kota Bandung Nomor 01 tahun 2014 dinyatakan bahwa pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antar waktu dan meminta nama calon pengganti antar waktu kepada KPU Kota Bandung dengan tembusan kepada pimpinan partai politik. Berdasarkan ketentuan tersebut, kami telah menyampaikan surat kepada KPU Kota Bandung nomor 171.3/2372 DPRD tanggal 23 Desember 2017 perihal penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Bandung dari Partai Golongan Karya. Selanjutnya, kami telah menerima surat balasan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung yang disampaikan kepada pimpinan DPRD melalui surat nomor 190/KPU Kota 011.329.135/12/2016 tanggal 30 Desember 2016 perihal penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Bandung dari daerah pemilihan 4. Untuk selanjutnya, pimpinan DPRD menyampaikan surat ke Gubernur melalui Wali Kota Bandung nomor 170/011 DPRD tanggal 4 Januari 2017 perihal usul pemberhentian dan pengangkatan anggota DPRD Kota Bandung disertai kelengkapannya untuk menjadi bahan proses selanjutnya. Dengan telah diterimanya keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 171/KM156/PMKSM/2017 tanggal 14 Februari 2017 tentang peresmian penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Bandung masa jabatan tahun 2014-2019, maka untuk mengimplementasikan ketentuan pasal 198 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Jo pasal 6 ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 Jo pasal 6 ayat 2 Peraturan DPRD Nomor 01 tahun 2014 tentang tata tertib DPRD Kota Bandung hari ini Kamis tanggal 2 Maret 2017 akan dilaksanakan pengucapan sumpah anggota DPRD Kota Bandung penggantian antar waktu
atas nama yang terhormat Saudara Haji Wawan Muhammad Usman SP menggantikan yang terhormat Saudara Dr. Andes Tatang Suratis MHP. Sebelum pengucapan sumpah ataupun janji dilaksanakan, terlebih dahulu akan dibacakan keputusan Gubernur Jawa Barat oleh Saudara Sekretaris DPRD. Kepada yang terhormat Saudara Sekretaris DPRD, kami persilakan. Keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 171 garis miring K.156 garis sambung PMKSM garis miring 2017 tentang peresmian penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Bandung masa jabatan 2014-2019. Gubernur Jawa Barat menimbang A dan seterusnya mengingat satu dan seterusnya memperhatikan satu dan seterusnya memutuskan menetapkan kesatu meresmikan pemberhentian anggota DPRD Kota Bandung masa jabatan 2014-2019 atas nama Dr. Andes Tatang Suratis MHP dari Partai Golongan Karya yang diresmikan pengangkatannya berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Barat nomor 171 garis miring K.923 garis sambung PMKUM garis miring 2014. Kedua, resmikan pengangkatan pengganti antar waktu anggota DPRD Kota Bandung sisa masa jabatan tahun 2014-2019 atas nama Haji Wawan Muhammad Usman SP dari Partai Golongan Karya terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah atau janji. Ketiga, kepada Haji Wawan Muhammad Usman SP diberikan gaji pokok tunjangan lainnya berkaitan dengan jabatan tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Keempat, putusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Bandung pada tanggal 14 Februari 2017. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan dicap dan ditandatangani. Untuk pelaksanaan acara selanjutnya, yaitu pengucapan sumpah dan janji anggota DPRD penggantian antar waktu, dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah dan penyematan tanda keanggotaan DPRD Kota Bandung, maka pimpinan rapat untuk sementara kami serahkan kepada Wakil Ketua yang terhormat Saudara Deddy Wahyudin SEMM. Pimpinan rapat kami terima, rapat paripurna istimewa dewan yang terhormat. Acara pengucapan sumpah atau janji Saudara Haji Wawan Muhammad Usman SP sebagai anggota DPRD Kota Bandung dilanjutkan dengan penandatangan berita acara pengucapan sumpah atau janji dan penyematan tanda keanggotaan DPRD Kota Bandung oleh Wakil Ketua DPRD yang terhormat Saudara Edwin Sanjaya akan segera dilaksanakan. Kepada yang terhormat Saudara Haji Wawan Muhammad Usman SP serta rohaniawan, kami persilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Saudara Haji Wawan Muhammad Usman SP, sebelum memangku jabatan sebagai anggota dewan perwakilan rakyat Jawa Kota Bandung, maka berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saudara harus mengucapkan sumpah. Pengambilan sumpah akan saya lakukan menurut agama yang saudara anut, yaitu agama Islam. Namun sebelum itu perlu saya ingatkan kepada saudara bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini
Di samping disaksikan oleh ini sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang ini, juga yang terpenting sekali harus diyakini dan disadari bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui apa yang saudara ucapkan dan apa yang tersimpan di dalam hati saudara, dan kepada Allah itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Kini ikuti dengan hikmat apa yang akan saya ucapkan. Demi Allah saya bersumpah, demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung, dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari kepentingan pribadi seseorang dan golongan bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Selesai. Welcome to the jungle.
semoga kepercayaan yang diberikan kepada saudara dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena pada dasarnya, setiap kepercayaan yang diberikan mengalami konsekuensi pertanggungjawaban. Tidak hanya kepada yang memberi kepercayaan, tetapi terutama kepada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu kami berharap agar dalam waktu yang tidak terlalu lama, saudara mampu menyesuaikan diri untuk memahami lingkup tugas kerja yang baru, serta menunjukkan kerjasama yang baik dengan sesama anggota Dewan, dengan eksekutif dan mitra kerja yang lainnya. Kepada yang terhormat Saudara Dr. Andes Tatang Sulatis, MAP, kami atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Bandung mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan tugasnya selama menjadi anggota DPRD Kota Bandung. Rapat paripurna istimewa Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas terselenggaranya rapat paripurna istimewa ini, marilah kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh yang terhormat Saudara Haji Yusuf Supardi, S.Pd. Kami persilahkan. Berikanlah kepada Pak Wawan dan kami semua sebagai anggota legislatif yang mampu menyuarakan Rabbana taqabbal du'ana innaka sami'ud du'a wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bi barakati al-Fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Paripurna istimewa Dewan yang terhormat, hadirin yang kami hormati. Seluruh rangkaian acara telah kita ikuti dengan seksama. Sebelum menutup rapat paripurna istimewa ini, perkenankanlah kami sekali lagi ucapkan terima kasih kepada yang terhormat Saudara Wali Kota Bandung, yang terhormat Saudara Wakil Wali Kota Bandung, yang terhormat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Bandung, yang terhormat rekan pimpinan dan para anggota Dewan, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kota Bandung, para pejabat di lingkungan pemerintah Kota Bandung, rekan-rekan dari unsur media massa dan hadirin undangan lainnya yang telah berkenan mengikuti rapat paripurna istimewa pada hari ini. Secara khusus, kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan mendukung keseluruhan proses dan mekanisme terselenggaranya peresmian pemberhentian dan pengangkatan penggantian antar waktu anggota DPRD Kota Bandung ini, khususnya kepada yang terhormat Bapak Gubernur Jawa Barat ataupun kepada yang mewakili Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung dan DPD Partai Golongan Karya Kota Bandung. Pada kesempatan ini pula kami mengingatkan bahwa setelah rapat paripurna istimewa ini nanti pada pukul 14.00, sekali lagi nanti pada pukul 14.00 akan dilanjutkan rapat paripurna dengan agenda penyampaian penjelasan Wali Kota perihal 3 raperda yang materinya dari Komperda Karkar tahun 2017 nomor 01, 02 dan 03 catur bulan 1. Akhirnya rapat paripurna istimewa ini kami tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin.